mengucapkan Dirgahayu Bhayangkari kepada seluruh anggota Bhayangkari dimanapun berada. Di peringatan hari jadinya yang ke-68 ini, di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung, saya memanjatkan doa dan harapan semoga Bhayangkari dan seluruh keluarga besar Polri selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berbagai dinamika telah dilalui oleh Bhayangkari sejak berdirinya 68 tahun yang lalu. Dan dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari tahun ini, saya mengajak seluruh anggota Bhayangkari untuk dapat melakukan introspeksi diri, melihat kekurangan dan mengapresiasi keberhasilan yang telah diraih selama ini. Tema HKGB yang ke-68 tahun ini adalah Bhayangkari mendukung anggota untuk aktif, produktif, dan inovatif demi kemajuan ekonomi bangsa yang semakin kuat. Melalui tema ini, semoga kita dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan saling mendukung, saling mengisi. Semangat mendukung potensi yang dimiliki anggota sehingga bisa berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa Indonesia sesuai kapasitasnya masing-masing. Ini selaku pembina utama Bhayangkari, saya akan menyampaikan beberapa arahan untuk dipedomani bagi semua Bhayangkari. Yang pertama, sebagai ibu, istri pendamping suami dan anggota Polri, dan sebagai anggota organisasi Bhayangkari, pandai-pandailah mengatur waktu. Ingat, tetap utamakan kepentingan keluarga sebagai prioritas. Yang kedua, setiap anggota Bhayangkari harus mampu memberi dukungan kepada suami agar suami senantiasa dapat melaksanakan tugas dengan baik. Apalagi di situasi penghujung tahun 2020 ini, kita sedang menghadapi pandemi corona, kita sedang menghadapi pilkada serentak, ada operasi Amanusa, operasi Nemangkawi, operasi Tinombala, banyak sekali kegiatan yang bisa membuat para bapak-bapaknya ini membutuhkan dukungan moral dari ibu-ibu Bhayangkari sekalian. Itu. Kemudian saya juga memohon agar kiranya para Bhayangkari bisa menjaga nama baik dan kehormatan Bhayangkari itu sendiri. Dalam setiap kesempatan dimanapun berada, dengan turut mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Serta tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang kontraproduktif. Ini saya sudah pernah sampaikan di musbah 3 hari yang lalu. Yang keempat, tetaplah menjadi contoh teladan, baik di lingkungan sendiri maupun di tengah masyarakat, dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Setidaknya pola hidup sehat, rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Kita berharap Bhayangkari menjadi garda terdepan untuk memberikan kampanye yang sifatnya mendasar agar masyarakat di Indonesia ini bisa memahami bahwa corona itu memang ada. Bhayangkari aktif dan produktif, Bhayangkari modern dan maju. Dirgahayu Bhayangkari. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.